Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafar lahu walimasyayikhihi walimasyayikhina amin. Wa ammal jam'u lil matari fayushtaratu wujudul matari fi awalis salataini wa bainahuma wa indat tahalluli minal ula. Adapun salat jamak takdim karena ada hujan, maka yaitu dipersyaratkan oleh adanya hujan pada permulaan dua salat itu, dan adanya hujan antara dua salat itu. Wa inda tahalluli, dan ketika salam, minal ula, daripada solat yang pertama. Wala yaduru inqita'uhu, dan tidak mengapa oleh berhentinya hujan. Fi asna'il ula, di tengah-tengah solat yang pertama. Awisaniyati, atau di tengah-tengah solat yang kedua. Au ba'dahuma, atau sesudahnya daripada solat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang solat jamak bukan karena bepergian jauh, akan tetapi karena adanya hujan, karena ada hujan. Saudara sekalian, di luar bepergian jauh, kalau berbicara solat jamak, maka ada juga ajaran solat menjamak karena hujan. Artinya menjamak itu menggabung dua solat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat, namanya disebut jamak. Kalau menggabungnya ditunda solat pertama di waktu kedua, namanya jamak takhir. Kalau ditarik solat yang kedua di waktu yang pertama, namanya jamak takdim. Nah, dalam berbicara jamak, sesudah kita mengetahui aturan-aturan jamak takdim, yaitu ada empat, memulai dengan solat yang pertama, kudu niat
pada solat yang pertama. Kudu mualat antara solat pertama dan solat kedua, dan kudu masih adanya udzur. Udzur itu bisa bepergian, bisa hujan. Inilah yang kemudian kita mau bedah. Ada namanya ajaran menjamak disebabkan hujan. Begitu. Perlu diketahui aturan-aturan menjamak karena ada hujan ini tidak terpisah dengan aturan-aturan jamak takdim yang sudah kita pelajari. Artinya dari empat macam aturan jamak takdim masih ada tambahan-tambahan lagi bila mana kita menjamaknya disebabkan karena hujan. Yang bagaimana orang yang dibolehkan agama solat jamak karena hujan, yaitu orang yang solatnya berjamaah di tempat yang jauh dari rumah. Orang yang mau solat jamaah di tempat yang jauh dari rumahnya, apa itu masjid, apa langgar, apa aula, apa aja dah. Dari rumah ke masjidnya jauh tuh bagaimana? Jadi kalaulah hujan-hujanan akan jadi lepek, basah, jeblok badannya, itunya tanahnya tuh becek, yang akhirnya bajunya bisa jadi kotor. Begitu. Ini yang dibolehkan jamak karena hujan. Kalau orang sholatnya di rumah, enggak ada jamak karena hujan. Orang di rumah enggak terganggu kalau di rumah. Atau sholatnya di masjid tapi dekat rumah, yang kalau ke masjid aja selangkahan, ini mah kagak ada jamak. Kecuali posisinya jadi imam yang terjadwal, baru boleh. Yang rumahnya nempel dengan masjid, kalau jadi imam rotib boleh. Sebab Rasulullah mimpin sholat jamaah karena hujan. Rumahnya dekat temboknya satu sama mas, dan imamnya imam rotib, emang Rasulullah yang imamin. Begitu. Kemudian terganggu dengan hujan. Kalaupun masjidnya jauh tapi di gangnya ada awning, yang kita ke masjid juga kagak kehujanan, kagak ada ajaran jamak karena hujan. Enggak ada ajaran jamak karena hujan. Enggak ada. Karena enggak terganggu. Dari mana dasarnya sholat tuh hujan bisa dijamak bila terpenuhi syaratnya? Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim
di dalam Sahih Muslim juga meriwayatkan hadis. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya juga riwayatkan hadis. Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzinya juga riwayatkan hadis. An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'inya juga meriwayatkan. Dan Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya juga meriwayatkan. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis, semuanya mengerucut kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sab'an wa samanian al-duhra wal-asra wal-maghriba wal-isha jami'an min ghairi khawfin wala safar. Kata Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat duhur ama asar, maghrib ama isya di jamak, padahal Nabi ada di Madinah, berarti kagak bepergian, enggak dalam keadaan perang di Madinah, enggak, min ghairi khawfin tanpa takut perang, wala safar tanpa ada bepergian jauh. Nabi sholat jamak berapa? 7 hari sampai 8 hari Semingguan saban hari itu Nabi jamak, dohor asar di jamak semingguan, maghrib isya di jamak. Nabinya di Madinah, perang juga kagak, pergian jauh juga kagak. Begitu. Imam Syafi'i ditanya, sholat jamaah apa itu? Bepergian kagak, perang kagak. Li ajlil matar, karena hujan. Hujan gede. Seminggu ada di Madinah tuh Babu Salam, Bab Siti, Abu Bakar, Babu Rahman. Itu hujan seminggu. Sehingga sholatnya Nabi di jamak karena hujan. Nah, malam hari ini kita mau ngomongin syarat-syarat menjamak karena hujan. Di sini Syekh Nawawi menyebutkan tambahan dari aturan jamak takdim 1. Nanti kita tambahkan lagi sebagai syarat yang tersisanya dalam uraian kita. Mana syarat jamak karena hujan? Pertama, yang 4 yang udah kelewat. Kudu memulai sholat pertama, kudu niat jamak di sholat pertama, kudu mualat antara 2 sholat, dan kudu masih adanya udur. Begitu. Apa tuh udur? Nah, ini dia.
yaitu syarat tambahannya, satu, kudu masih ada hujan. Kudu masih ada hujan. Di mana hujannya nih? Kudu ada hujannya nih. Satu, kudu di awal sholat pertama dan sholat kedua, yakni ketika takbiratul ihram, biar gampang dah nih, saya pisah-pisah. Ketika takbiratul ihram, sholat yang pertama kudu sedang hujan. Waktu takbir sholat yang pertama. Apa tuh yang pertama? Zuhur atau maghrib. Satu, dua, begitu. Ketika salam, sholat yang pertama. Salam tuh ade hujan. Tiga, antara sholat pertama dan sholat yang kedua kudu masih hujan. Udah berapa tuh? Tiga. Keempat, takbiratul ihram sholat yang kedua. Begitu catatan hujan turunnya tuh. Singkatnya masih hujan. Singkat. Ini aturan hujan. Meski enggak gede-gede banget, yang penting baju jadi basah kuyup. Walaupun enggak gede banget. Bagaimana kalau hujannya berhenti di rakaat kedua? Sholat dohornya atau maghribnya berhenti di rakaat kedua. Wala yaduru in kita'hu fi asna'il ula. Enggak apa-apa kalau hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti saat rakaat dua. Rakaat tiga. Ibarat dohor. Maghrib rakaat dua gitu, hujannya berhenti. Tapi pas mau salam, sholat dohor atau maghrib, hujan lagi. Begitu. Artinya enggak mesti terus menerus saja. Enggak. Catatannya di empat tadi. Atau di tengah-tengah sholat kedua. Artinya udah takbir, karena syarat yang keberapanya itu keempat, kudu sampai takbiratul ihram sholat kedua masih hujan. Di tengah-tengah sholat kedua ibaratnya asar sama isya, asar sama isya, sholat yang kedua tuh asar sama isya. Kalau maghrib berarti isya, kalau dohor berarti asar. Itu rakaat 2, 3, 4 gitu. Enggak hujan, enggak apa-apa. Yang penting waktu takbiratul ihram sholat yang kedua masih hujan. Itu catatan. Au ba'dahu. Atau sesudahnya. Sudah selesai sholat yang kedua, baru juga salam belum wiridan, hujannya enggak apa-apa. Bagi satu tuh syaratnya kudu masih hujan. Kudu masih hujan. Begitu. Jadi masih hujan. Singkatnya biar gampang, kudu masih hujan dari takbiratul ihram salat pertama sampai takbiratul ihram salat
kedua. Udah itu tuh patokannya. Begitu tuh. Itu satu syaratnya tuh. Udah kedua. Hanya jama takdim saja. Jama takdim artinya dhuhur ditarik ay dhuhur, asar ditarik di dhuhur, atau isya ditarik di maghrib, itu baru boleh jama jama takdim. Jamak karena hujan itu mau jamak takdim namanya. Kalau dohor asal itu di dohor namanya iya. Jadi jamak karena hujan tuh syarat nomor 2 nya kudu pelaksanaan sholatnya hanya jamak takdim. Makanya Syekh Nawawi menyebutkan ini pada pasal jamak takdim, tidak di jamak takhir. Enggak ditulis, tapi ada. Itu. Iya. Kudu jamak takdim. Jamak takdim. Artinya kalau jamak tahir karena hujan, enggak ada. Enggak ada. Jadi, dalam hadis Ibnu Abbas Rasulullah, di Madinah seminggu sampai 8 hari begitu. Salat duhur, asar, maghrib bisa dijamak. Maksudnya dijamak takdim. Kagak takut, kagak bepergian jauh. Sebab hujan. 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 Ketiga, solatnya berjamaah. Walaupun di masjid begitu, kalau sholatnya enggak berjamaah mah enggak diajarin jamak karena hujan. Enggak, yang berjamaah ini di mana ini panjangnya di sholat kedua, meski sholat pertama iya sendiri umpamanya, tapi kudu pasang niat jamaknya. Begitu intinya kudu di mas berjam, kudu berjamaah, kudu berjamaah, kudu berjamaah. Udah berapa tuh? 3, 4. Kudu terganggu dengan hujan. Sebab hujan tuh terganggu tuh bisa lepek, bisa becek begitu. Kalau dia dari rumahnya deket mah kagak ada jama karena hujan, orang tinggal lompat dong, nggak repot. Kecuali imam, karena Rasulullah kan rumahnya dekat. Tapi Rasulullah sholat jamak karena jadi imam, imam rotib. Itu adalah ajaran jamak karena hujan. Karena hujan. Bagaimana di luar hujan dan bepergian jauh? Di dalam madhab Syafi'i yang diatur oleh Imam Syafi'i, sholat jama' itu 2, yaitu karena bepergian jauh, yang kedua karena hujan. Namun Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'nya masih ada jamak, yaitu karena sakit parah. Sakit parah, demam
berat, demam, jamak, karena demam tinggi. Demam biasanya kayak orang apa, DBD, demamnya kadang tinggi, kadang adem. Nah, yang kayak begini diajarin jamak. Dari mana? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam Sunan Abi Dawudnya dengan sanad yang sahih, dari Ibnu Abbas juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah yusalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya jami'an min ghairi matarin wala safar. Rasulullah SAW di Madinah salat dhuhr, asar, maghrib, isya di jama' taktib, di jama', padahal kagak hujan, kagak bepergian jauh. Itu karena apa? Karena sakit parah. Ibnu Abbas ditanya, kok enggak hujan, enggak bepergian, kok jamak? Ngapa itu? Karena Nabi enggak membuat sulit sama umatnya. Sakit itu. Kita kalau jam 4, ya Allah demamnya tinggi banget. Jamak takdir. Mumpung masih segar. Kata dia kalau dohor, ya Allah panasnya luar biasa badan, payah sampai tengah 3 belum mending. Tapi kalau udah asar jam 4 udah reda, udah enak, bisa wudu, bisa ini, jam takdir. Begitu maghrib isya di jamaah karena sakit. Bahkan mutaakhirin syafi'iyah lebih luas lagi, bukan bepergian jauh, bukan juga hujan, bukan sakit, yang lain boleh untuk kemudian menjamak. Catatannya, tidak dijadikan kebiasaan. Catatannya, tidak dijadikan kebiasaan. Bukan karena malas, bukan. Bukan karena sakit, begitu. Karena ada hal-hal tertentu, bolehlah dia jamak, boleh. Contoh kayak hajatan yang di kampung, orang kampung hajatan nggak pakai gedung, jam 7 SD selesai, maksudnya sampai dengan selesai jam berapa, ora jelas, selesainya tamu maksudnya dari pagi aja. Kalau gonta ganti bedak kalau macam orang hajat aja ngutang, ngarepin daripada kondangan yang ada tulisannya gede, mohon 2000. Hah? 2000 itunya yang gedenya. Begitu. Jadi kalau gonta-ganti bedak mahal, gonta-ganti pakaian udah jamak aja, jamak takdim, dohor, asar, tarik dohor. Biar dia gitu, isya tarik maghrib. Jadi sehingga ketika udah isya tinggal tarik bini. Begitu. Yang di kam. Kalau yang di gedung mah kagak, jam 11 sampai jam 1 doang. Bentaran. Yang kayak begitu mah bentaran.
Jadi terserah lu mau datang mau kagak, gua mah syukuran. Lu agak datang jam sekian gua tutup. Naman juga syukuran. Yang begini. Nih gedung enggak usah. Masa jadi pengantin boleh. Yang kedua, insya Allah kalau yang kedua ketiga enggak bakal rame-rame kayak begitu. Enggak perlu jamaah. Benar enggak? Tuh, kayaknya udah 2-3 tuh. Tandanya bilang benar. Tuh begitu. Mana lagi? Dokter. Dokter bedah. Operasi. Operasinya. Waduh, repot nih. Enggak kelar dari dohor sampai asar ini. Baru jam 4 baru kelar operasi ini. Karena operasi berat. Ini bagaimana kalau ditinggal is dead. Jam aja. Jam 4 mau kelar, jam mata air. Biar kagak dosa. Jam aja. Khuddaku syafi'iyah begitu. Jam aja. Kayak begitu. Mana lagi perempuan men kerja kantor? Kerja kantor. Nih banyak kerja. Di mana kerjanya? Hah? Bank Mandiri. Begitu. Kerja di kantor. Lagi tuh pagi men waktu berangkat tuh perempuan, dohor men, adzan dohor, tapi jam tengah tiga suci, suci, udah mampet bersih, wajib sholat, lah kagak bisa sholat kalau belum, lah mandi, mau mandi di kantor apa di kata? Lagi ngadepin komputer ngitung-ngitung hokben. Ya Allah, kalau cewek bagaimana dia mandi pecat bisa. Wah repot. Tapi kerja sampai jam 4 ya bisa. Hah, jama begitu. Mana lagi? Ya Allah banyak mahasiswa kuliah di UI, UIN gitu. Men, dari pagi suci, asar jam berapa ya kira-kira ya? Jam 3, tengah 3 bersih. Mana lagi kuliah lagi? Ini bagaimana dia kan kudu sodoh, kudu mandi. Masa kudu ngomong sama dosen, pak dosen sorry gua mau mandi. Di mana tempatnya? Begitu. Susah. Ini bisa kodok. Biar enggak kodok, ada cara dalam agama. Jam, jam aja. Aku niat jam. Kan masih dohor. Niat jama tak. Biar kagak dosa. Banyak ulamanya, banyak jama takdim karena model kayak begitu. Imam Qafal dalam adab Syafi'i, baik Imam Qafal Shadir Al-Marwazi maupun Qafal Kabir, Imam Ibnul Mundir, begitu Imam Ibnu Sirin dalam adab Maliknya Imam Ashhad, begitu dalam adab Maliki banyak yang model kayak begitu. Darurat, darur, ya, enggak dijadikan kebiasaan, enggak apa-apa. Termasuk yang safar qasir, bepergian tapi enggak nyampe 90. Dari sini Pengasinan, Depok,
Emang macet sih. Sekarang sih kagak pakai tol, iya kagak ada berarti jamak. Gitu. Macet. Jalanannya enggak jelas. Bagaimana ini? Jamaah. Boleh, boleh. Gitu. Ketika macet parah. Tapi kalau kebiasaan emang juga tinggalnya di Depok, kerjanya Sudirman. Emang juga Sabanari udah tahu macet. Itu jangan pas sebenarnya tahu ya kan. Begitu udah kebiasaan. Enggak boleh kayak begitu. Dengan ini habis aturan-aturan menjamak karena hujan dan karena sakit dan karena darurat bila tidak dijadikan kebiasaan. Kurang lebih demikian. Dah ngaji gak mau banyak-banyak ya, segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Silakan kalau nanya soal fikih, kalau hujan dan sebagainya, silakan dengan malu-malu. Tanya silakan, tanya dulu, silakan. Udah paham ya. Iya. Baik. Ada nih. Kalau enggak saya sudah. Ada. Ada kencing kan suaranya? Tadi kan ada status standar jamaah. Tarjim karena hujan. Kalau rumahnya karena hujan. Ukuran ukurannya barangkali ada berapa meter ya kalau pulang itu lepek. Artinya bukan nggak ada, mungkin di kampung abang nggak ada. Islam tuh bukan untuk orang larangan doang, sedunia ada begitu. Iya, iya begitu. Bukan di larangan doang, Islam ini rahmatan semuanya. Jadi standarnya yang manakala kita menuju masjid jadi lepek ya 300 meter gitu. Menuju masjid jadi lepek kalau enggak ada payung. Tapi kalau ada payung mah iya enggak, iya orang kan gagal lepek ya kan. Yang kayak begitu ada awning 300 meter juga kalau ada awning mah iya enggak lepek juga begitu. Enggak lepek. Jadi syaratnya itu bakal menjadi repot kalau dia pulang dari rumah ke masjid lagi rep. Jadi sehingga agama ini begini maksudnya hujan ini sebetulnya tujuannya. Saudara habis sholat maghrib, kalau saudara pulang lepek isya kan malas. Kalau udah lepek maka agama udah jamaah aja dengan jamaah takdim hujan. Jadi ketika pulang enggak takut. Saya kalau pulang aja naik motor mau hujan-hujanan jadi. Kenapa? Mau pulang. Sampai rumah bisa ganti baju. Tapi kalau mau ngajar hujan enggak jadi saya. Begitu. Mau jamaah takdim ngaji diomelin, pere kalau ngaji mah enggak ada jamaah takdim ngaji mah. Begitu. Enggak ada. Begitu. Karena punya orang kalau jamaah takdim. Jadi kayak begitu. Jadi tujuan agama ketika kita pulang ke rumah kan bakal lepek. Gitu kalau becek tuh kayak di kampung-kampung bakal repot. Dah artinya kita enggak perlu nanti duduk-duduk di masjid, mana perut kosong keroncongan. Pulang aja. Sampai rumah bisa ganti baju. Jadi enggak sholat isya lagi. Begitu. Tapi yang rumahnya dekat karena Nabi rumahnya dekat, boleh. Boleh. Begitu tuh. Karena Nabi mah jadi imam. Posisinya jadi rumahnya dekat dengan masjid enggak lepek sih, tapi posisinya jadi imam itu boleh begitu.
kurang lebih demikian. Begitu. Wallahualam. Waalaikumsalam. Disuruh oleh agama, namanya i'adah, mengulang sholat, sangat bagus, gede ganjarannya, namanya i'adah. Iya, boleh, masih sunat, kayak begitu, diajarkan oleh agama, i'adah, babnya udah kelewat, bab i'adah. Mengulang sholat bukan karena batal, tapi untuk dapetin ganjaran banyak. Begitu, bahkan kalau di Yaman bukan sholat wajib doang, sholat sunnah pada i'adah di Yaman. Jadi orang taraweh tuh dibagi kalau di Yaman, biar gampang, pertama jam 8, kedua jam 10, ketiga jam 12, keempat jam 2. Salat tarawih. Jadi ibaratnya kebon mangga dibagi 4. Ada salat tarawih jam 8, ada salat tarawih jam 10, ada salat tarawih jam 12, ada salat tarawih jam 2. Itu orang-orang yang kelar dari tarawih yang jam 8 nih, ikut tarawih lagi yang di jam 10. Kelar yang jam 10 di masjid jam satunya lagi, ikut tarawih lagi jam 12. Gitu. Ikut tarawih lagi. Gitu. Kita sih beda tipis. Berapa ini? 20. Enggak ada. Sebelah aja yang 11. Di Yaman tuh sampai detik ini i'adah sunnah kayak begitu. Diatur, dibagi-bagi, jadi kesepakatan. Jadi tujuannya apa? Bagus tuh, yang kayak begitu bagus. Jadi orang kerja gitu, nggak lari-lari, tetap masih keburu tarawih. Jadi kalau saudara kerja siang, ya kan, gitu, atau pagi macet jalan, sampai rumah tengah 7, jam 7 buka aja belum. Jadi nyantai, saya ikut tarawih di Masjid Ono aja, yang jam 10, begitu. Begitu, kalau orang tersekuriti, nggak bisa dia, nggak tarawih aja jam 12. Begitu, kayak begitu. Dia nggak tahu kalau di Sudan, Sudan ada begitu? Hah? Oh, Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar bagaimana? Oh, sama kayak di Yaman. Artinya kalau sudah 20 ke atas, ada yang jam 8 gitu. Oh, mulainya jam 12. Mulainya apa? Apa ada yang jam 8 ada? Oh, baik. Iya, itu ada di Sudan juga begitu. Kayak begitu. Sholatnya. Ada tarawih jam 8, ada tarawih jam 10, ada tarawih jam 12 malam. Begitu. Itu orang itu demen sholat, tapi dari sini lari ngejar sholat. Kalau kita yang kayak begitu, tahlilan dia tuh. Kalau kita rapi dari sini, kayaknya di sholat masih keburu. Maka kita juga lari-lari datang biar dapat. Kayaknya begitu. Kayak begitu. Kenapa? Apa tuh?
Oh, jadi karena emang bukan adat lingkungannya kalau di pondok biasa. Jadi kalau kita kalaupun mau dipakai, pengen coba-coba mengamalkan ajaran salaf nih, abis ba'di qobliyah isya baca ratib hadad. Habis qobliyah isya di mana masjid baca ratib hadad. Di Yaman begitu. Habis qobliyah isya. Tujuannya apa? Kasih kesempatan orang biar enggak ketinggalan sholat isya berjamaah, biar orang juga bisa tarawih, biar enggak buru-buru amat. Jangan habis adzan langsung qomat. Kasih jeda. Itu begitu. Dan ganjarannya aturan ratib hadad tuh kayak begitu. Yang di Indonesia, di Jakarta dipakai, kalau saudara pengen coba-coba, itu di Masjid Tanah Abang, Masjid Al-Ma'mur. Itu ampe nyari dari tahun dal, itu selalu habis adzan isya orang pada qobliyah baca ratib hadad. Jadi yang mau ngimamin, yang mau kultum, keburu yang rumahnya jauh juga, enggak ngos-ngosan. Begitu juga yang orang makannya banyak, turun dulu nasinya, enggak istighfar. Itu mendengar adzan isya, Allah, Allah, astagfirullah. Udah isya aja. Mana belum ngopi, belum merokok. Ada gak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Begitu, istighfar. Maka biar enggak istighfar, kasih jeda ratibul haddad. Maka ratibul haddad itu ratib insya'iyah, ratib yang dibaca percisnya sesudah waktu isya. Kalau bukan Ramadan sesudah sholat isya, kalau di Ramadan sebelum sholat isya tapi sudah qobliyah. Begitu. Tahlilnya 1000. Tahlil Ramadan. Jadi kan mulai-mulai 8:30. Enak. Gitu. Orang ibadah Ramadan gede ganjaran. Begitu. Kalau kita kayak begitu tuh. Begitu. Kalau mau tuh paling enggak 100 deh. Kalau enggak 11 deh. Yang penting dikasih jeda, jangan buru-buru antara qobliyah isya dan sholat isyanya kalau Ramadan. Kalau enggak mau ratib, saya emang enggak demen sama ratib, umpama masyarakatnya enggak mau. Yasin aja 4 kali. Yasin. Jadi abis qobliyah isya rame-rame baca yasin. Tapi jangan yasin. Itu sih bukan begitu. Ampe kelar 4 balikan. Tapi yang bagus sih ratibul haddad, berkah. Biar enggak ditinggal wiridannya. Kalau saudara susah masyarakatnya, kami biasanya ratibannya asar. Begitu. Menjelang maghrib. Begitu. Tapi asar baru dalail. Habis itu baru ratib. Jadi kelar-kelar adzan maghrib ngukur waktu, ngisi waktu. Begitu kalau enggak umum. Begitu. Karena kita lama dikit aja udah pada batuk masalahnya. Karena kita mah pengen buru-buru kelar aja ibadah tarawih aja diterima aja belum tentu, udah pengen buru-buru pulang. Mana yang kayak begitu tuh orangnya malam ini ngaji lagi. Yang kayak begitu. Iya, bagaimana ya? Ya, begitu. Kalau di pondok biasanya begitu, di pondok tuh ibad isya jam 7 atau tanggal 8, tetap aja jam 8 atau tanggal 9, gitu baru dia terawih. Jadi orang juga nasi juga turun. Bahkan kalau kita makan banyak. Kalau di Yaman, ya Allah, kita enggak bisa tuh nyontok kayak begitu. Jadi buka korma 3. Sama macam teh manis langsung qobliyah maghrib. Begitu kayak gitu tuh. Gak ada nasi, gak ada kolek. Habis qobliyah maghrib sholat atau maghrib, habis sholat maghrib
terus sholat ba'diyah maghrib, habis itu sholat tasbih 4 rakaat, ya tasbih 4 sampai isya. Habis adzan isya, ya tadi lagi agak pulang kan, selesai tarawih lari ke masjid sebelah makan korma 3 cukup-cukup. Begitu, begitu kawan-kawan kita di Mekah kemarin Ramadan kayak begitu, makan dikit begitu ngeliat ya bisa-bisa itu. Emang begitu diatur dikit-dikit. Kalau di sini ya Allah yang ngatur aja kagak bisa, yang ngatur kagak bisa. Nasi kudu ada di depan masalahnya. Nasi begitu sama sate, sayur tempe. Ya Allah, udah susah dah. Kalau di kita nih begitu, kalau di kita. Kalau di kita kalau Ramadan jujur yang meningkat adalah grafik ekonomi. Bukan grafik ibadah, grafik ekonomi. Pokoknya perputaran bisnis di Ramadan luar biasa di kita. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Olah. Ada yang terakhir nih. Masalah takdir sama takdir. Takdir sama takdir. Ini masalahnya masalah lewat Jakarta. Sudah seperti lewat itu juga. Itu kita sampai itu boleh nggak kita takdir Soho sama asal atau asal dari kosor itu boleh nggak setelah dijentuk pak itu kalau fakta berarti boleh nggak kalau jam waktu waktunya tapi tamam kayak kosor tamam ini tamam bukan tok kosor jadi kita dijentuk mama jadi kreatif itu sudah kalau fakta kalau Jakarta boleh nggak saya silakan. Jadi begini, dalam aturan jamak tuh kapan mulai boleh pelaksanaannya? Apa masih di rumah kita mau jarah wali songo dohor masih di rumah jamak ndak boleh, harus sudah perjalanan, namanya musafir, sedang di perjalanan. Minimalnya di mana? Keluar kota kita, ya nyampe ke Reo sudah mulai boleh, karena sudah keluar kota mulai boleh, namanya surul balad, udah keluar dari kota begitu baru boleh. Tapi tujuannya bukan mau ke Reo, bukan mau ngaji di Al-Ma'mur besok pagi, bukan ke rumah Bang Bari, bukan. Tapi tujuannya mau ke Lampung, 90 ke atas mulai boleh luar kota. Jangan sampai dari sini kuliah di UIN sama UMJ jamak mulu begitu dari Bayoran. Ya enggak lah, enggak ada kayak begitu. Tapi kalau kita mau tujuannya jauh ke Cianjur, nyampe tuh Cirende, boleh jauh Sukabumi. Artinya mulai diperkenankannya di batas di luar kota kita. Tapi tujuannya jauh 90 ke atas. Kalau tujuannya timbang mau ke Korea Selatan, Kreo enggak boleh, apalagi yang tinggalnya di Petukangan. Iya, rumah kita ini kan gang, ya kan? Kan gang tuh ya batasnya, di pom bensin tuh gang. Ini Jakarta Selatan atau di balik kan arahnya sono. Ini Tangerang, Banten ya kan? Ono Jakarta. Ini ngelangkah doang Jakarta. Dia jamak begitu. Pantes santri kita dari KPN Jakarta Selatan ke kebun kopi jamak aja. Ini dari kota ini. Enggak begitu, enggak.
jauh-jauh itu mah dekat. Jauh begitu. Jauh. Kalau dekat enggak bisa ya. Jadi saya musik saja maka ini masalah-masalah apa itu? Macet itu saya. Artinya berarti ini kasus-kasus yang kayak tadi tuh, tadi udah dibedah tadi. Kayak sini dari Depok macet. Kan kita udah tahu Saban Hari juga macet. Ngapa maranin ke situ? Kalau kita enggak tahu, seperti di luar kendali kita. Contoh biar gampang, yang paling gampang enggak tahu macet itu tol. Ternyata ada kecelakaan, susah banget. Kita keluar enggak bisa. Ini sholat mau bagaimana? Jamaah aja. Ini tadi tuh namanya emergency. Boleh jamaahnya. Begitu. Kalau macet. Tapi kalau dari sini ke reok mah dari zaman dulu kita sejak injak macet aja ya. Macet. Apalagi Pasar Bayoran mau pulang nih ya dari sini nih ya. Pulang nih lewat pasar. Ya Allah, enggak cukup tengah jam sampai rumah. Macet, sebab orang dagang makin ke depan. Begitu, macet. Kata yang dagang, kata yang serba sono, lu juga lawan arus gitu. Begitu kali serba sono, udah sabar aja, udah salah begitu. Macet juga, apalagi tambah malam ya Bayoran. Bisa dari ujung rel sampai sini nih, bisa 3 jam ya. Jangan sampai di jam aja. Iya, karena kalau sewaktu-waktu. Iya. Bol? Iya, Mas. Hah? Iya. Iya. Tapi kalau Saban Hari kan macet, Saban Hari udah tahu. Dari sini ke reok, macet Saban Hari asar. Begitu, udah gak jalan dah tuh. Ya jangan dipilih, jalan ke situ. Intinya agama tuh mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahi. Murah tapi bukan murah. Ini fushah. Dilihat kasus demi kasus itu bakal berbeda. Kurang lebih. Nah, saya lagi satu malam ya. Jadi masalah kan jauh ya. Masalah dekat kan kita kalau sudah keluar kota kita boleh aman. Membolehkan itu masalah boleh saja ya. Masalah malam taman itu semuanya itu boleh tarik gitu, atau dua empat boleh saja dan karena kita di luar kota ya, tapi syaratnya bukan itu doang ya, masih banyak syaratnya. Itu ke satu syarat tuh masih banyak aturan menjamanya ini ya, masih banyak. Iya, aturan dari boleh tuh masih ada tanda tanya, ada aturannya. Kayak tadi kalau ngomong boleh kan tradisian disampaikan jadi penganten saja. Boleh apalagi kita ke kereo, tapi jadi penganten. Jadi penganten yang kagak Saban Hari gitu. Tapi kalau Saban Hari macet, kita milih ke situ. Iya, artinya betul itu ada, walaupun dari sini sampai Depok deh yang 30 kilo gitu, namanya safar qasir. Tapi kalau bakal Saban Hari, ini orang kantor Saban Hari ini dari Session City ke Simpruk macet aja Grogol. Nanti Saban Hari jamak terus. Begitu, nah ini yang gak boleh dijadikan demi kalau sewaktu-waktu macet, parah, susah. Biar gampang jangan macet kereonya. Karena macetnya udah biasa. Yang gak biasa tuh banjir Cibulir. Kan kalau Cibulir banjir udah susah. Mau kemari gak bisa. Mau belok tuh keluar lagi di Garut Swadharmaraya banjir lagi. Ini waktu udah mepet, mau isa, ini bagaimana ini? Kita nggak keburu maghrib, mau turun susah, ini susah. Dijepit motor sama ini. Ah, ini model begini nih, bolehlah dia jarang saja. Iya. Oh iya. Kalau
akhirnya kalau anak kalau jauh dari sini ke sana itu sampai di sana saya salah kan lihat maghrib di waktu ambil kafe isya itu kayak jamah itu. Iya kan ayah juga kesananya sewaktu-waktu sabanaria musafir. Iya tuh yang namanya enggak dijadikan kebiasaan. Sebab kalau saya langsung jawab boleh ya bakal dipakai sama mereka repot saya ya. Jadi hal-hal yang di luar kebiasaan ini sulit kita menjawab di muka umum untuk menyampaikan bolehnya karena ini di luar umum. Biasanya yang kayak gini diomongnya di bawah meja. Yang di luar biasa. Kalau di muka umum ribu offline begitu. Jadi yang kaya begini begitu namanya disebut kaul do'i. Kaul do'i itu enggak boleh ya direkam kaya begini ya, nanti bakal diserang sama yang dalilnya saya semua. Iya ya, ini enggak bisa betul di muka umum karena ada aturannya. Kadang kan yang ngerekam begini enggak ngaji, pokoknya upload aja dah, jadi ribut sama orang yang disalahin.